Sejumlah petani di Desa Pardamian Sibisa, Kecamatan Abijibata, Kabupaten Toba, mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi sejak tahun 2020 yang lalu. Hal ini mengakibatkan produktivitas petani menurun drastis. Di Desa Pardamian Sibisa, jagung merupakan komoditi utama di sektor pertanian. Mayoritas petani di desa itu bahkan bergantung pada hasil panen jagung. Menurut petani, dari satu hektar lahan mereka mampu menghasilkan 4 hingga 5 ton jagung pipil dari satu periode tanam. Namun saat ini hasil tersebut sulit dicapai oleh petani karena pupuk subsidi yang langka. Sementara jika menggunakan pupuk non-subsidi, petani bisa merugi karena tingginya biaya produksi. Padahal andai pupuk subsidi tersebut tersedia, petani jagung merasa sangat beruntung dengan kondisi harga jagung saat ini yang mencapai Rp3.800 hingga Rp4.000 per kilogram, tergantung kualitas jagung petani. Ya, permintaan kelompok tani pupuk subsidinya lah agak lancar gitu loh. Nah, sejauh ini emang kenapa? Sejauh ini kayak tahun 2020 ada kemacetan pupuk subsidi. Jadi kendala di petani, tanaman jagung kurang memadai hasilnya. Kalau kosong enggak, seperti tahun-tahun sebelumnya, kadang kan kalau pupuk subsidi ini, dia biasanya per semester. Tapi tahun lalu, tahun 2020, kayaknya kurang jatah pupuk ke kelompok tani. Tahun ini masih baru-baru, awal-awal ini udah ada sih yang datang. Tapi sebagian, karena nggak semua jenis pupuknya datang. Kayak SP, ada kemacetan ini sama sekali, tahun 2021 SP belum ada. Harga jual petani ke pengumpul sekarang ini itu tergantung kualitas jagung. Tapi harganya ada yang 39, ada 4.000 gitu, ada yang 38. Petani berharap agar pemerintah memberi perhatian terhadap distribusi pupuk agar pupuk subsidi bisa sampai ke tangan petani sesuai dengan kebutuhan petani. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.